Pengen tahu bagus atau tidak? Selamat menonton! Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mereview Master Grade Freedom 2.0 dari Daban Model. Pertama, boxnya. Boxnya sangat berbeda dengan Freedom 2.0 Bandai dan cukup bagus. Cuma, pose Gundam di box artnya kurang keren menurut saya. Dan inilah wujud Freedom 2.0 dari Daban Model setelah dirakit dan terlihat sangat keren. Meskipun desainnya diambil dari Freedom 2.0 Bandai, tapi tidak sepenuhnya sama. Dan banyak improvement dari originalnya, seperti tambahan panel lining, separasi warna, separasi kit, dan tentunya water slide decal yang membuat kit ini lebih fantastis. Dan untuk aksesorisnya, inilah yang sudah termasuk di dalamnya. Inilah hand manipulator yang didapat, satu pasang kepalan, satu pasang open hand, satu pasang untuk memegang beam saber dan shield, dan satu untuk beam rifle, tapi hanya sebelah kanan saja, jadi hanya bisa digunakan di sebelah kanan saja. Dan agak sedikit, ya di sini ya gripnya kurang bagus ya untuk memegang beam riflenya. Kemudian dapat satu shield dan masih sama persis dengan versi Bandai. Dua buah efek beam saber, satu foil sticker, dan satu lembar water slide decal. Tapi saya menghilangkan bekas foil stikernya. Dan untuk water slide-nya sendiri, ada beberapa bagian yang tidak cocok ataupun tidak pas, yaitu di bagian sebelah sini ya. Bagian sebelah sini, water slide-nya tidak cocok, jadi saya tidak gunakan setelah saya pakai dan tentunya bertabrakan dengan improvement yang ada di sini maupun yang ada di sini. Untuk harganya, saya dapat dari pre-order dengan harga sekitar Rp290.000. Sekarang mungkin ready stock sekitar Rp350.000. Sekarang kita ke artikulasi. Untuk kepala, ini maksimal ke depan, maksimal ke belakang, kiri kanan, dan putaran sebanyak 360 derajat maksud saya. Dan teman-teman, ada sedikit gangguannya sebelah sini, yaitu di ball joint di sini ya. Oh ya, fokus dulu. Pokoknya di ball joint sini ya, susah sekali fokusnya. Di ball joint kepala ini agak lonjong. Jadi untuk kepala ada yang susah tegak. Punya teman saya susah tegak, jadi agak miring-miring kepalanya. Tapi bisa diakali dengan mengamplasnya sedikit agar lebih rata nantinya. Oke. Dan seperti biasa, Master Grade memiliki kokpit yang bisa dibuka, yang di dalamnya terdapat pilot figure yaitu Kira Yamato yang sedang ngopi. Untuk detail pilot figure-nya sendiri saya kurang puas ya, berbeda dengan versi Bandai, jadi detailnya agak sedikit buram untuk kokpitnya. Artikulasi maksimal ke atas sebelum terhalang oleh kepala di sini dan shoulder armor, sedikit ke depan, dan mempunyai gimmick yang sama yaitu bisa didorong ke depan ya, untuk jangkauan yang lebih luas, bisa berputar di sini 360 derajat, double join di siku, dan tentunya sama dengan versi Bandai ya, bisa dipanjang, bisa ditarik lah, lepas. Dan di sini ada dua poin artikulasi yaitu double ball join, jadi bisa lebih jauh jangkauannya untuk artikulasinya seperti ini. Pukul wajah sendiri. Dan ini dia improvement yang sangat terlihat perbedaannya dibanding dengan
Freedom 2.0 Bandai. Di sini ada terdapat 3 bagian part, yaitu di sini 1, di sini 1, di sini 1. Jadi bisa dilepas, berbeda dengan Bandai yang hanya satu bagian di sebelah sini. Dan untuk yang ini terlihat emang berwarna putih, tetapi ini agak keabu-abuan ya, jadi separasi warnanya lebih bagus dan lebih banyak. Contohnya di sini, ini merupakan part yang berbeda, dan ini juga merupakan part yang agak berbeda, yang berbeda dari Freedom 2.0 Bandai, di mana kalau yang Bandai di sini satu bagian dan ini juga satu bagian, tapi di Daban ini dipisah ya. Untuk artikulasi body, maksimal ke depan, maksimal ke belakang, di sini ada beberapa bagian yang terpisah. Ke samping, kiri kanan dan berputar ya. Terblok oleh armor di sini, jadi hanya sebatas ini aja. Untuk skirt armor berpindah seperti ini, bisa di atas, bisa ditarik ke bawah. Di sini melakukan ball joint ya. Dan sekarang ke side skirt armor di sini, dapat berputar seperti ini ke samping dan bisa ditekuk seperti ini untuk rail cannonnya. Oke, sama seperti Bandai, di sini tidak ada improvement. Dan di sini juga tempat meletakkan beam sabernya. Untuk skirt armornya bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Di sini ada poin artikulasi ya di sini. Dan bisa menyimpan beam rifle di slot kecil ini. Ini masukkan di sini. Dan aman, bisa disimpan di belakang. Oke. Dan ini part atau bagian yang paling krusial, di mana bandanya juga terdapat banyak kasus, yaitu patah di bagian mail joint di sini. Ya, kelihatan. Dan saya punya tips atau saran buat teman-teman ya. Sebelum waist unitnya jadi, alangkah lebih baiknya part ini, copot dulu. Part ini ya, dimasukkan ke bagian yang ini. Bagian yang ini ya. Sebelum jadi waist unit, masukkan part ini ke sini. Jadi nanti lengkapnya harus seperti ini. Baru nanti leg unitnya dimasukkan dengan cara seperti ini. Menurut saya di sini lebih aman ya kalau masukkannya dengan cara seperti ini, daripada harus memasukkan ini sudah jadi leg unit semua, masukkan ke sini, itu lebih krusial menurut saya. Dan untuk artikulasinya bisa ditarik ke bawah, kemudian tendang ke depan. Jadi kalau ingin lebih jauh, tarik dulu ke bawah, tendang ke belakang, lepas, tendang ke belakang, jadi agar lebih jauh, tarik dulu ke bawah ya. Oke, rotasi di paha, kemudian double join di sini, dan armor gimmick yang terpisah. Ini sangat keren. Kemudian teman-teman, di sini juga terdapat bagian yang sangat berbeda dengan Freedom 2.0 versi Bandai, di mana kalau Freedom ini satu part dan ini juga satu part, tapi di Daban ini bisa menjadi dua part, dan di sini ada separasi dark gray ya, di mana lebih bagus. Dan di sini thruster flap, di mana di sini juga terdapat perbedaan dengan versi Bandainya. Kemudian ankle joint samping kanan kiri, agak sedikit ke depan ya. Kemudian bisa ditekuk seperti ini. Kemudian ke atas tidak terlalu banyak. Dan itulah sedikit untuk penjelasan artikulasi di main bodinya. Sekarang kita ke backpacknya. Jadi untuk di backpack sendiri ada beberapa penambahan detail, yaitu detail panel lining sebelah sini, dan kemudian di separasi warna ya. Di sini untuk Daban terdapat separasi warna abu-abu gelap.
Kemudian ke artikulasi, jadi untuk di backpack ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian bisa dilipat ke depan maupun ke belakang. Kemudian wing sektor sebelah sini bergerak masing-masing dan ini juga bergerak masing-masing. Kemudian ada dua wing di sini, jadi ini bisa bergerak ya masing-masing dan ini juga. Kemudian bagian kecil di sini juga bisa bergerak tersendiri, jadi tidak tersangkut dengan wing yang lainnya. Kemudian di sini ada plasma cannon ya di sini. Kita putar dulu ke sebelah atas. Di sini ada plasma cannon, bisa ditekuk di sebelah sini ya, seperti ini. Jadi di bahu Gundamnya. Kemudian di sini bisa diangkat. Nah, seperti ini. Bisa diangkat dan kemudian ini bisa ditarik, dipanjangkan. Lepas. Nah, seperti ini. Maaf ya, ini agak longgar di sebelah sini ya. Seperti ini ya. Untuk plasma beam cannon-nya. Oke. Jadi, inilah keseluruhan untuk review Gunpla-nya. Secara keseluruhan, saya sangat suka dengan kit ini. Jadi, bagi teman-teman yang sudah punya dan belum dirakit, saya ada tips untuk perakitan pada Gunpla ini. Jika ada join yang tidak muat, seperti join mail yang kebesaran, jangan dipaksakan. Ingat, jangan dipaksakan. Memang bisa masuk, tapi nantinya akan susah digerakkan dan patah. Seperti yang sudah saya lakukan di bagian plasma cannon-nya. Tapi sudah saya repair dan tentunya tidak terlalu kelihatan kan? Oke, untuk kualitas sendiri, Daban sudah ada improvement dari kit yang keluar sebelumnya. Untuk bagian yang loose, ada, tapi sedikit. Dimana di kit yang rilis sebelumnya, mudah sekali jatuh. Dan tentunya kualitasnya masih bagus buatan Bandai loh. Tapi tidak seburuk image bootleg sebelumnya. Silahkan nilai di pojok kanan atas. Layak beli atau tidak, itu tergantung pilihan teman-teman semua. Sekian dulu review Gunpla kali ini. Jangan lupa follow Instagram saya, @jogunpla, untuk update whip selanjutnya. Jangan lupa pula klik like, share, dan subscribe di channel saya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.